dengan suami dia. Jadi sebab tu kita kata bahawa lagu-lagu ni kalau dimodifikasi bagi baik, dia akan jadi baik. Jadi saya nak bagi tahu anak-anak muda, mainlah gitar. Belajar gitar. Belajar untuk bermain alat muzik. Sebab bila kita bermain alat muzik, kita akan ada matlamat. Matlamat kita nak buat persembahan, nak bagi orang tengok persembahan kita, dan persembahan itu menyebabkan kita menjinakkan hati orang. Sebab seni ni dia halus. Dia boleh menyebabkan orang jadi tenang bila mendengar lagu-lagu yang baik ini. Jadi itulah dua lagu saya kira cukup kot malam ni. Dah cukup dah? Belum lagi? Belum lagi? Belum. Ya? Belum. 11:30 orang habis. Oh, saya ada musyarak gong ni. Tapi tak apalah. Saya ambil satu lagu lagi. Lagu ni boleh tak lamunan terhenti? Lagu nasyid ke? Nasyid? Siapa nak nyanyi nasyid? Boleh datang balik. Boleh lamunan terhenti boleh eh? Lamunan terhenti ni lagu cinta. Dia cerita pasal cinta yang tak kesampaian. Tak apalah, walaupun tak kesampaian, tapi dia cinta yang baik. Sebab yang mustahak lagu ni ada sikit kesalahan lah. Iaitu ku genggam erat jarimu. Saya ubah. Ku genggam erat jarimu, saya ubah. Ku genggam erat janjimu. Jadi dia boleh jadi ubah. Jadi okey lah, insyaAllah. Terimalah. Lamunan terhenti. Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi, oh kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam. Kukira engkau sudah melupakan, telah itulah engkau nama kenang. Lainlah kejutkan engkau dipimpin pergi oleh seseorang. Dalam keterpaksaan kau melangkah pergi, namun sempat jua kau menoleh ku di sini. Thank you.
kasih. Nampak dia orang macam suruh berhenti ya dah hidang makanan ni. Jadi maknanya itulah lagu yang ketiga. Dan kalau ikut piramli dia suruh buka tiga kali. Sebab kalau buka keempat dia makruh dah. Jadi tiga lagu tu sebagai satu simbolik kepada kita untuk kita faham bahawa muzik satu benda yang baik. Saya nak buktikan bahawa kalau orang lain main muzik, mungkin orang kata tak apalah dia bukan ustaz. Tapi kalau ustaz sendiri main muzik, tuan-tuan nak kata apa? Jadi biar orang tak boleh argue mengatakan muzik itu haram. Macam saya sebut tadi, katalah Dr. Maria esok jadi menteri. Menteri bahagian kebudayaan sebagai contoh. Takkan Dr. Maria nak hapuskan teater yang ada di Istana Budaya? Sudah tentu Dr. Maria akan teruskan benda ni. Takkan lagu-lagu yang sudah sedia ada nak dihapuskan, diturka semua? Tak, sudah tentu lagu-lagu ni akan diteruskan. Cuma nak biar budaya baik, hidup baik, konsert yang baik, bukan konsert yang melalaikan hingga orang tidak solat dan hingga menyebabkan jadi kucar kacir dalam kehidupan. Itu yang kita nak cuba buat. Sebab saya tengok tadi ibu-ibu ada yang menyanyikan lagu ni bersama. Cuma saya tak panggil main depan dia. Kalau panggil main depan boleh duet bersama dengan saya malam ni. Tapi nak bagi tahu itulah betapa hebatnya lagu-lagu yang boleh mencuit hati kita untuk berfikir sejenak.